Universitas Udayana dan Ikatan Arsitektur Indonesia atau IAI memperpanjang kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran Jumat 10 September 2021. Kerjasama antara Universitas Udayana dengan IAI diawali pada bulan Agustus 2016. Dari kerjasama yang dijalin telah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, antara lain kolaborasi penyelenggaraan seminar atau workshop, kerjasama dalam pelaksanaan program magang MBKM, dan pelaksanaan sosialisasi maupun benchmarking. Ketua Umum IAI Iketut Rana Wiarca dalam kesempatan tersebut menyampaikan, IAI sudah menjadi badan hukum dan merupakan perjuangan panjang di mana mempertimbangkan eksistensi alumni arsitektur dari seluruh universitas di Indonesia dalam berkiprah tidak hanya di tingkat lokal namun menuju global. Rektor Universitas Udayana, Profesor Inyoman Gede Antara menyampaikan, kerjasama ini diharapkan memberikan dampak tidak hanya bagi IAI maupun unit terkait, tetapi bagi Universitas Udayana yang memerlukan bantuan IAI dalam konteks akademik maupun non-akademik. Universitas Udayana memerlukan masukan IAI dalam bidang kurikulum pengajaran mahasiswa arsitektur, serta mendukung program MBKM salah satunya melalui program magang. Peranan IAI juga nantinya dibutuhkan dalam University Board untuk menampung usulan perencanaan dan masukan dalam pengembangan Universitas Udayana. Tim Liputan melaporkan untuk Udayana TV.